Itu dia gosip-gosip 5 hingga 2 dan di studio sekarang ini dia Ilit. Wow, caramu dan caraku. Yes. Okay, kita ada 1 jam je ya. Kita ada Kak Syasha Saidin. Dan kita ada Zain Saidin pakai tudung. Kita ada Aunty Wati. Aunty Azhar. Hey, Aunty. Kak Linda, Kak Linda. Kak Linda adik. Betul, Kak Linda. Adik Linda, kita ada adik Wati. Adik sepupu Azhar. Kau kalau berhijab, ni lah rupa kau. Sama kan? Selamat Raya, Majlis Batin. Terima kasih, Ili sudah datang ke Meletup. Terima kasih. Ini adalah Meletup Throwback, di mana kita akan bercerita kisah-kisah silam anda. Yang negatif lah. Yang negatif biasa saya cakap kan. Dulu Nabi. Sana biar aku nak buang budak sound. Sini Kak Azhar. Kak Azhar, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sekarang buat apa? Budak sejuk lagi. Ya. Budak sejuk. Budak sejuk. Saya nak Saya ada kedai di Jalan Tar, Busana Mall, di tingkat 2. Lepas tu, Precious Aljana. Aunty Wati? Berlakon. Berlakon. Gembira dapat suami pelawak semua. Macam mana? Nampak kesemian. Sangat gembira. Ya, yes. Nabi faham perasaan itu. Apa dia? Ya, betul. Seronok kan? Memang seronok. Nampaknya dia orang ni, saya ada masalah teknikal sikit. Ya, kenapa dia? Aku nak kencing. Okey, pergi. Go. Pergi. Tak apa. Kita rehat dulu sekejap. Rehat sekejap. Okey, rehatlah rehat. Zaz. Apa kau Zaz? Okay. Apa tu? Kembali selepas sini. Roll it. Belum VT. Ada VT apa tu? Ada VT lagi lah. Tak, kita nak throwback. Kita VT throwback Elite balik. Jom kita tengok. Roll it. Oh, baru roll it. Yes. Syasha, Wati, Azhar, Linda, Abby, gadis-gadis cantik. Semuanya manis-manis. Saya jadikan diorang ikon fashion saya. Lagunya, push, tamparan wanita. Aduh, sakitnya. Oh, manisnya, manisnya senyumanmu. Oh, caramu dan caraku. Pandai menari? Sas. Ambil itu dia zaman-zaman muda remaja. Azhar Elit macam Anzana, Wati Elit macam Nilofa, Linda Rafah macam siapa? Siapa? Kalau zaman sekarang lah. Dia macam siapa? Nak Zainal. Linda Rafah. Nak Zainal. Nak Zainal. Macam Nak Zainal. Azhar Elit macam Marsha Milan. Kakak memang ni eh. Tu tengok, akak memang nak capang macam saya. Frozen lah, dia frozen. Yang kacau dia frozen lah. Ni Lord of the Ring yang telinga capang tu. Sebab saya Legolas. Legolas! Jom kita pergi Legolas. Kak, lepas buat Elite kan, lepas tu akak ada tubuhkan apa Bell dengan apa lagi? Kumpulan apa lagi? Itu siapa? Akak Wati dengan... Kak Wati dengan... Sasha. Apa jadi dengan kumpulan tu? Ada kumpulan rest tu. Dia ada special project, right? Ada special project. Dia cakap putih dengan special project. Sabar-sabar. Restu. Freshie. Feminine. Feminin tak ada kan? Tak kisah. Kita. Apa jadi? Guru-guru wanita yang dulu-dulu tu. Apa jadi? Senyap je. Apa jadi? Kita buat macam pilihan lagu sebab yang betul-betul plan projek tu Wati Restu kan? Sebenarnya. Ini yang offer kita orang. Bukan Wati Restu. Okey. Semua masa tu memang semua orang offer akak lah kan? Offer. Kuatlah gelap. Tak apa. Tapi gabungan itu
dapat menghasilkan satu album je. Dapat album tak buat masa tu? Dia buat dapat hasilkan photoshoot je kan? Dapat photoshoot je. Dapat hasilkan photoshoot je. Kita memang ada photoshoot, dah portfolio, dah ada memang ada berminat semua, dah ada berapa lagu yang memang dah nak pilih dengan composer semua. Tapi mungkin sebab semua sibuk dengan masing-masing. Dengan aktiviti masing-masing. Kita senyap macam tu. Senyap je tiba. Tapi tak tahulah mungkin akan sambung juga. So, baru-baru ni, Jaja NST pun baru balik, dia duduk London. So, itu baru jumpa balik, katanya nak sambung lagi. Nak sambung lagi lah. Tapi masa tu zaman orang ni diorang kira macam Spice Girls Malaysia lah. Yes. Lepas tu banyak pula ada kumpulan-kumpulan yang nak tiru kan. Tapi tak jadi ke jadi. Semua tak jadi. Semua tak jadi macam benci sangat kan. Apa hal nak tiru orang? Jadi macam mana pun rasa lah. Tiru je lah. Tiru je lah. Tapi masa korang bangga. Masa tu macam wah. Jadi ikutan. Apa lagi? Yelah sebab masa time tu kita orang lah satu-satunya grup perempuan. Jadi itu yang mungkin kira-kira kita orang ni beruntung lah. Bayangkan kita Spice Girls sebenarnya tidak pun. Sebenarnya tak ada. Sebab kebetulan time tu kita keluar sama time dengan Spice Girls. Tak nak tiru Spice Girls ni. Tapi untuk Malaysia, ini adalah trendsetter lah. Sebab time tu Spice Girls memang under EMI. Kita pun under EMI juga. Dan kebetulan kita punya konsep daripada mula pun elite. Kita orang tak nak boria, kita orang tak nak sama. So, memang ada semua ada style masing-masing. Macam ni, macam ni. Kalau pergi show, okay. Show hari ni warna biru, baju biru. Tapi semua datang style masing-masing lah. Tapi colour warna biru. Tapi colour sama. Alright, kita nak react kejap. Yang kemudian lepas ni kita sambung lagi borak dengan Elite. Yeah. Alah, aku lupa lah dia punya. Mari selepas ini. Malakop. Kaza, why not? Dah tak boleh. Dah tak boleh. Penonton Melotok, selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Raya, maaf Zahid Batin. Mohon ampun maaf Zahid Batin. Maaf Zahid dan Batin. Ya, selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Tak maaf sangat kan? Bersegabut kan? Bersegabut, huru hara. Kau lah. Kau boleh tolong keluar kejap tak? Sebab kau semangat tengok aku kan? Tapi kita ada Elite. Yes, kita ada Elite 3 orang dan Elsa. Tapi sekejap. Kita dengar dulu korang ada gaduh-gaduh eh. Dulu. Tak macam tu lah. Kita orang ada gosip lagi best. Kita ada gosip lagi best. Ini gaduh lagi besar punya gaduh. Rolex gosip nombor satu minggu ini. Alamak. Nora Danish mengamuk, lambang tiga segi di leher disalah erti peminat. Nora yang berang dengan tuduhan tak masuk akal itu membalas komen mereka dengan berkata, gila ke apa korang ni? Kau ni gila lah. Cuba Google Freemason punya lambang, marah betul tu. Marah betul lah makcik tu eh. Syat. Sekarang ni kan orang marah sangat kan? Pakai lambang segitiga pun dah susah dah sekarang. Baju-baju kau ni pun bahaya juga ni. Bahaya ni lambang segitiga terbalik. Okey, kita sambung soalan tadi tu. Betul ke ada masalah ketika tu lah. Ketika tu memang betul-betul korang bergaduh sampai terpecahnya Elite. Siapa yang gaduh? Tak tahu. Cerita-cerita. Ya, cakap. Siapa yang siapa? Siapa? Kau pernah sangat? Apa yang aku nak cakap? Alah, korang pun macam tak pernah gaduh. Kan? Hati-hati sekarang pun bergaduh juga. Mana ada? Tapi siapa yang gaduh tu? Gaduh manja je. Orang yang masa zaman nak sebab. Zaman remaja, tak nak fikir panjang. Janganlah nak rebut kamera lagi. Nak rebut-rebut baju. Rebut-rebut Position berebut. Siapa tengah? Polaroid. Siapa buat rebut kamera dulu? Rebut kamera pun ada. Zaman tu, zaman Polaroid. Bayangkan kalau rebut benda tu. Rebut cakap pun. Cakap pun rebut. Sampai sekarang. Ni kerja lagi kat luar ni sekarang. Apalah sangat pun rebut cakap. Ini post depan. Depan lagi. Ni. Kita pula. Tak adalah. Sasha yang paling mungkin. Sasha nampak dia cool je. Taklah, dia bukan cool. Tapi tinggi. Tapi tinggi. Dia tak kisah mana-mana position pun dia nampak. Macam Zain ni. Siapa? Saya? Perangai macam Zain. Tahu tak? Perangai siapa? Macam Zain. Perangai macam Zain teruk lah. Tapi lebih kurang lah. Boleh lah. Saya macam Zain. Kau tengok tak? Orang cakap aku macam Mak Saleh gila. Yo, nigga. Zain tak lama cinta. Zain pun tak ada macam ni. Okay. Bukan. Tak. Dulu masa zaman-zaman tengah popular-popular dulu, sibuk bercinta tak?
Tak ada, tak sempat. Tak sempat. Ini yang hujung. Ini yang hujung. Nipu. Yang hujung. Nipu. Ini yang paling banyak boyfriend. Tak, masa tu, masa zaman kau orang tengah talk, ada keluar macam... Weh, macam kau orang tengah talk dulu, ada keluar cerita yang cakap kau orang sampai tak boleh ada boyfriend. Kalau ada pun tak boleh tunjuk. Betul, betul, betul. Tak boleh kahwin. Bos dia boleh ada. Bos dia boleh ada. Faham sangat. Kenapa kau pasal itu? Dia diam je. Dia tak berbuat apa-apa sebab dia bos dia ada. Ini cakap orang. Amboi. Inoti. Okey. Korang elite dapat bertahan selama 10 tahun lebih kurang. Ingat balik. Lebih. Tahun ni adalah yang ke-19. Sasha, 19 ke 20? 19 tahun. Tapi tak apa, kita orang ada parody. Kita orang ada kumpulan elit yang paling baru, 2015 ni. Tak apa. Nak tengok siapa? Mari kita tengok barisan terbaru elit 2015. Bridesmaid saya juga. Parody meletup minggu ini, roll it. Barisan elit 2015. Rasa-rasa boleh? Boleh terima? Boleh. Yang besar sikit tu okey tak? Yang Nabila Uda tu siapa? Jadi siapa? Nabila Uda tak rasa siapa yang duduk tengah-tengah pakai kasut lain tu siapa selalunya? Awak masa movie dulu awak elit yang heroin tu kan? Kita tahu sangat. Okey, ni nak tanya. Ini berjumpa ni kali pertama dalam raya ni ke ataupun sebelum ni dah lepak sekali dah? Baru jumpa. Ini baru jumpa. Rasanya ya, lepas 19 tahun ni lah masih sesuai untuk minta maaf kot. Yalah. Betul. Tapi sebenarnya kita punya fans pun ada nak request. Buat untuk bukanlah kata konsert, macam showcase. Showcase. Yang
apa dianjurkan oleh Syariza dan kawan-kawan. InsyaAllah lah kalau ada rezeki, tengah plan lagi date dia. Tapi kita nanti boleh lagi ke? Okey. Okey dah, masa untuk bermaaf-maafan. Silakan. Boleh bermaaf-maafan apa itu? Boleh buat ucapan raya kepada peminat-peminat elit. Silakan. Nak mulakan siapa? Okey, Sasha dulu. Kak Sasha. Kak Sasha. Cakap apa? Cakap selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Matin. Jangan lupa saya cakap Frozen 2. Masih ada. Elit masih ada. Elit masih ada show. Mungkin kami akan berada di Sarawak, Kuching. Dalam ada planning. Yeah. So, kalau ada apa-apa tu, teruskan sukungan untuk Elit, ya. Okey. Kak Linda. Okey. Boleh tak Sasha semua peminat-peminat Elit dan juga Linda, saya harap anda terus menyokong kami. Menyokong Linda dalam semua career. Dan juga kalau ada show ke apa, memang kami sentiasa terbuka. Dan kami pun sedang sibuk dengan nak buat single juga. Yes. Boleh kontak saya lah. Yes. Sebab rasa terdekat ni boleh kontak saya. Saya akan call lah. Kawati. Kawati, ada apa-apa lagi? Okey. Di sini saya ingin ucapkan selamat raya. Sedihnya di sini. Nak cakap selamat raya. Maaf berhati kepada semua peminat ini yang tidak jemu-jemu menyokong kita orang selama ni. Terima kasih banyak. Dan tidak lupa terima kasih pada Meletup. Kerana sudi mengundang kami ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kak, minta maaf. Tak habis. Selamat Hari Raya. Jumpa lagi. Dia dah cepat. Saja. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf saya batin kepada semua follower-follower yang kita dekat dalam Instagram. Yang follow Azhar ini. Cantik Azhar. Dan juga. Cantik Meletup Azhar. Khas untuk semua lah. Jangan lupa. Kalau kita orang ada buat showcase tu, jemput datang ramai-ramai. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kembali selepas ini kita ada pelawak paling pelakor dekat Malaysia, Johan. Kembali selepas ini, Meletup. Oh my. Nak tapau tak? Boleh. Tak apa. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kosong-kosong. Selamat Hari